adalah ikan yang telah di-blender. Okey. Sediakan air. Dan napis serta periuk. Ini adalah peralatan yang saya gunalah untuk menapis isi ikan. Okey. Air. Okay. Kita kena guna dua periuk lah kat sini. Dua periuk ataupun dua bekas lah ikut keselesaan. Okey. Isi ikan ni kita tuangkan dalam penapis. Goyangkan dia. Okay. Kita guna air yang tadi untuk membilas tulang-tulang yang kita dah tapis. Ini adalah tulang-tulang yang kita telah lapis tadi. Putih bersih kan? Setelah kita bilas dengan air yang kita sediakan tadi lah. Okay, apa yang kita perlu lakukan adalah kacau sebentar air yang kita telah tapis tadi. Dan kalau perlu, tambah sedikit air. Okay. Untuk mendapkan tulang-tulang yang masih ada saki-baki di dalam kuah kita tu. Tambahkan sikit air. Dan kacau lagi. Okay. Biarkan seketika dalam 20 second, 30 second macam tu. Okay, selepas agak-agak 20 second atau 30 second, kita tuangkan air tepisan tadi ke satu periuk yang lain. Okay, ataupun bekas yang lain lah yang bersih. Okay. Tuangkan sahaja, tak perlu tapis apa-apa pun. Kerana tulang-tulang tu semua dah mendap di bawah. Okey. Gunakan kaedah ni. Memang senang sangat korang nak buat laksa lepas ni. Okey, nampak tu? Itu adalah tulang-tulang hasil daripada kita tapis tadi. Tulang-tulang kecil yang mendap di bawah periuk tadi. Okey. So tak perlu susah-susah kita nak tapis. Guna penapis kecil. Sebab nanti habis sisikan tu kan. Tak rasa lah kita kan. Tengok tu. Banyak kan tulang-tulang kecil tu. Tengok, mudah tak? Orang cuma buat kaedah ni sahaja. Memang sangat senang dan cepat. Orang nak buat laksa berkilo-kilo pun boleh. Yang ada tulang-tulang balance ni, kita masukkan lagi sedikit air. Kita bila-bilas dia lagi. Sebab dia masih ada isi-isi ikan yang terperangkap dekat situ kan. So kita bilas lagi. Kita kacau-kacau-kacau. Kita goyang-goyang. Okay. Kemudian kita biarkan dia seketika macam tadi untuk mendapkan tulang-tulang.
sekarang kita dah agak dia mendap. Okay, kita tuangkan lagi air tadi ke dalam perut kedua tadi. Tuang secara perlahan-lahan sebab kita tak nak tulang-tulang kecil tu masuk sekali ke dalam periuk kedua yang kita dah tapis, kan? Okey. Tengok. Okey. Kalau ada lagi balance tu, kita pusing je. Tukar tempat lain. Macam tu. Okey. Itu tulang-tulang yang kecil tu. Masukkan lagi air, sedikit air untuk kita bilaskan tulang-tulang yang ada tu. Ini adalah hasil daripada tapisan kita tadi. Kita tuang pula ke dalam bahan-bahan untuk membuat rasa ke dalam periuk lah. Okay. Sama juga kaedah macam tadi, dia dia masih ada sisa-sisa tulang yang kecil yang akan tertinggal dalam periuk tu. Okay. Tapi tak banyak dah lah. Okay. Kita tengok sekarang ya. Masih ada sedikit tulang-tulang yang masih yang sangat kecil yang akan tertinggal dalam periuk kita, periuk kedua tadi. Okey. Jadi pun korang boleh tambahkan sedikit air dan bilas dan biar sebentar dan tuang kembali air yang masih ada isikan ke dalam. Ini adalah hasil kuah laksa yang ditapis menggunakan penapis yang besar ni. Okey. Ini adalah tapis pertama. Tulang adalah hasil daripada tapisan pertama. Okey. Ini adalah tapisan yang kedua yang kita mendapkan tulang ikan tu. Dan ini adalah yang terakhir. Kas yang kedua yang kita terus masukkan ke dalam periuk laksa. Ini adalah tulang-tulang yang terakhir. Okey. So kat sini ada 3 bekas ya. Tulang yang paling besar. Yang kedua dan yang paling halus. Okey. Lepas ni korang bolehlah sediakan laksa dengan kaedah ni. Sangat senang, sangat mudah dan pastinya laksa korang bebas daripada tulang-tulang. Memang best. Sebenarnya ini adalah kaedah yang dipelajari daripada ibu saya, iaitu Puan Jaliah binti Ardi. Okay. Terima kasih kepada ibu saya sebab
ajarkan saya kaedah yang sangat mudah untuk membuat laksa. Tengok, ini adalah tulang yang paling halus. Okay. Ini adalah tulang yang kedua halus. Okay. Dan ini adalah tulang yang paling kasar, yang tapis yang pertama. Okay. Terima kasih kepada ibu saya. Sedekahkanlah Al-Fatihah buat ibu saya walaupun ibu saya masih hidup. Terima kasih. Okey. Buat laksa tadi. Untuk resepi kuah laksa, korang boleh lihat video saya yang terdahulu lah. Macam mana nak buat kuah laksa, kuah asam laksa lah, Penang style. Okay, terima kasih semua kerana sudi menonton. Doakan saya dan ibu saya beroleh kebahagiaan dan kesihatan yang baik. Okay, terima kasih semua.